Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutarabin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap jajaran dari pengurus pengajian Al-Hidayah rahimakumullah, ibu-ibu yang hadir saat ini, khususnya sahibul hajah inggih menika keluarga besar Bapak Arif Santoso dan Ibu Mahribah atau Ibu Eva yang amat kami hormati, serta calon mempelai berdua yaitu Mas Yoga. Mas Yoga Aditya Pratama insyaallah akan mendapatkan seorang gadis yang bernama Mbak Fatma. Oh, simple jadi Fatma. Yeah, alhamdulillah, moga-moga hajat beliau dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Amin ya Rabbal. Alamin. Seperti biasa, mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah yang kita awali dengan doa Thalabul Ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na. Allahumma anfa'na. Bima 'allamtana. Bima 'allamtana. Wa 'allimna. Wa 'allimna. Ma yanfa'una. Ma yanfa'una. Wa zidna. Wa zidna. Ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang berikutnya untuk kita yang lagi diuji oleh Allah SWT berupa sakit, moga-moga atas izin Allah SWT segera disehatkan, disembuhkan oleh Allah SWT. Amin. Semakin kuat untuk ibadah kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka airnya dan panjenengan sentuh yang dipandang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbanas azhibil ba'sa. Ishfi anta syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru sakuman lana walahum. Ya syafi al-amrad wa ya arhamar rahimin. Bismillah. 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 A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udhu bi kalimatillahi at-tamati min syarri ma khalaq. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang berikutnya kita doakan untuk yang punya hajat, yang menika
Keluarga besar Bapak Arif Santoso dan Ibu Eva yang akan menikahkan putra-putrinya, yaitu yang bernama Mas Yoga Aditya Pratama dan Mbak Fatma. Insya Allah besok jam 6 sekitar sampai jam 6 sampai 8 pagi. Moga-moga lancar, sukses, barokah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang saat ini punya masalah hidup apapun, moga-moga atas izin Allah Subhanahu wa taala dimudahkan, dilancarkan, sehat fisik psikis kita, sejahtera rohani batin kita, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir, Allahumma yassir, wa la tu'assir, wa la tu'assir. Allahumma yassir, Allahumma yassir, wa la tu'assir, wa la tu'assir. Allahumma yassir, Allahumma yassir, wa la tu'assir, wa la tu'assir. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana umurana, umurana, umur dunya wal akhirah. Allahumma razuqana minka rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an ya wahhab ya razzaq bi rahmatika ya arhamar rahimin al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kejadian niku wau hujan. Hujan yang menunda kegiatan itu semuanya atas takdir Gusti Allah. Kita harus kembali ke sana. Mugi-mugi udane desok saiki benjenge mboten ngombe. Amin. Bapak-bapak ada yang ada sing asal undangan. Makanya kumpul niku pun luar biasa. Roto-roto Surabaya banjir. Niki wau hampir semua jalan macet. Kula wonten ngene ajenge mriki menurutku macet yang luar biasa. Jadi maka kula pengen mengajak kula panjenengan sedaya bahwa al insanu bitakdir wallahu bitakdir. Menungso iso merencanakan tapi Gusti Allah sing menentukan. Jadi jenengan kaya apa model persiapan nek ancine Gusti Allah memberikan takdirnya pas hari ini yo gak iso dilaksanakno mari. Takdirnya macam mana? Tulisan ni, acara ni, buih pak, dilaksan orang mari, maghrib. Jelas ke? Ya aku kaya sah. Oposisi C. Oh, anu ngapunten izin karena ngaji. Mungkin juga orang lain izin ngaji. Begini kurang itu tidak ada satu pun anak yang ngaji, karena ya buan je. Banjir bukan itu terus. Sisi C izin macam-macam. Tapi semuanya takdir, Gusti. Jenengan kudungan tem dilatih. Apapun yang terjadi, kalau jenengan nanti gak dadang menggawe ojo kecil hati, nek pancine seumpama kuayai pas ngurung kok udan, alhamdulillah. Berarti gak usah ake-ake makanan yang disiapkan. Soalnya kan gak pada api setiap teman-teman. Alhamdulillah. Jenengan kudu difahami bahwa usia kita kontrae urip nang donya tinggal beberapa hari, tinggal berapa tahun, ini jatai tahun. Sinten sing semerap jenengan urip sakawas e. Enten. Jenengan iki lho nggih, jenengan wangsul teng griya. Kok sinten sing saged ngerti, oh usah kula bakal urip, enten. Mboten. Kuwabe dipasano Gusti Allah. Tapi saya amat yakin panjenengan semuanya yang ahli ngaji, ahli siti gosahan nggih. Ahli pengajian ahli daya insya Allah ahli surga amin. Yang harus dipahami itu jatah hidup kita semakin berkurang. Maka pergantian tahun ini ada satu masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu, termasuk Mas Yoga dan Mbak Fatma.
pasti punya masa lalu. Bu, masa lalu ini kayak apa? Ngapunten, muga-muga masyarakat dan bapak-bapak tidak mengalami. Rata-rata anak sekarang, ya, anak sekarang ini hampir sulit ya. Anak sekarang kalau ada pacaran itu hampir sulit. Terus anak sekarang gak pakai pacaran. Mas Yoga gak pacaran nih? Sebenarnya nah, rata-rata zaman sekarang, anak muda sekarang koyoke gak ono sing gak pacaran. Roto-roto pacaran. Nggih, roto-roto pacaran. Padahal pacaran itu sing jelas adalah Mas kudu ngaku wae. Lho Ustaz, saya kan sudah nikah. Nanti dia atau binjing Mas Yoga. Saya kan sudah nikah, berarti kan saya sudah sepuro Gusti Allah. Belum. Nikah itu bukan jaluk sepuro, tapi yang namanya jaluk sepuro kudu diistighfari. Nikah itu sunahe Kanjeng Nabi. Memang nanti akan menambah pahala-pahala insya Allah nek kakean ibadahe tambah mlebu dosa iya. Tapi yang jelas dosa pacaran ya guru di istighfar. Maka jaluk sepuro ya Allah, kula ngira jeneng nama pacaran ya Allah. Kadang tua-tua ya Pak. Gimana Pak nggih? Ngaku aja dibangani kebun malaikat atau ngaku oh pacarannya dia malaikat tapi pulang pun istighfar malaikat oh yowis mana aman urus aku soalnya aku jadi sepuro pasti tapi nih guru di istighfar om jadi nih pacaran gak sepuro nempi malaikat guru sempat apa itu guru sempat kebun malaikat makanya mumpung guru ayo ngaku salah pun jadi rata-rata kita pasti punya masa kelam, masa lalu, masa yang dulu pernah kita lakukan. Bu, apik wae. Nah, nek anjene apik, ayo jaluk Gusti Allah kekuatan, keimanan tur matur suwun Gusti Allah. Nek elek, ayo jaluk sepuro Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ngapunten. Nek saged sayidul istighfar. Nek iso sedina suwuni aja sampe lali istighfar. Istighfar sing istighfar kuwi saged jenengan maos mantun subuh sepindah, mantun maos mantun maghrib sepindah. Kene napa tiyang niku nek maos sedul istighfar waktu subuh dijogo sampe malam. Nek malam dijogo sampe subuh. Tapi seringkali kadang akeh lali. Tapi nek WA akeh luar biasa. Ya, padha jane sini kalau mikir padha. Nek kon buka WA iku berjam-jam, kon jawabi tenggene grup cepet. Nggih, grup pengajian tenan cepet. Barang kon jawabi perintahe Gusti Allah, ijek ana alasan. Wis bolak-balik alasan. Nek buka WA berjam-jam kuat, tapi nek kon buka Al-Qur'an kakean alasan. Mohon musyawarah ala Sayyidina Muhammad. Pun ayo dievaluasi, ayo dimuhasabah. Nek pancene akeh manfaate, ayo alhamdulillah syukur nang Gusti Allah, itu semuanya atas pertolongan Gusti Allah. Kula panjenengan mriki saged jenengan mlangkah mlampah dhewe tanpa kekuatan Gusti Allah saged. Mboten saged. Roto-roto atas kekuatan Gusti Allah. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Semuanya atas kekuatan Gusti Allah. Jenengan mboten saged mriki langsung mlaku dhewe mencolot dhewe saged. Semuanya atas kehendak Gusti Allah dan takdir Gusti Allah. Kula panjenengan ketemu teng ngene griyane Bu Eva. Saiki tak direnten. Riyen mun tertulis saniki tinggal lakoni to. Paham ya? Mugi-mugi paham. Mugi-mugi paham. Pun. Nah, ini luar biasa. Maka masa lalu jangan terlalu banyak diingat, tapi ayo kemudian menjadikan perenungan bahwa dulu kita pernah menjadi orang yang kurang baik. Dini apik yo alhamdulillah. Yang nomor dua, ada masa kini atau masa sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Ojo sampai mengulangi kesalahan yang sama. Episode hidup kemarin yang model seperti itu, ojo dulangi mana? Ayo saya ditoto sing apik, Mas
yoga, ayo betul-betul meniat nang Gusti Allah, ya Allah saya pengen nikah ibadah nang panjenengan ya Rob. Akhirnya istrinya dituntun sing apik. Ojo sampai istrinya itu buka aurat. Ya Mas ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Kalau saya buka aurat bojone koyo apa? Ojo pas ngabunten ya, ojo pas ngaji ngene kok brukut. Pas ngaji ngene tok tutupan rapet. Barang nek gak ngaji. Ya nek gak ngaji nek omahe di gak apa. Tapi itu sampai metu ngabunten ojo sampai. Kadang enten. Muga-muga tuh mereka boten-boten Allahumma. Amin. Dene enten ayo tobat. Di sini saya betul usah ngaji gak apa. Akhirnya semangat ibadah dan semangat untuk menyetop mengurangi kemaksiatan. Setan bolak-balik maneh pinter. Jenengan ajenge tobat. Iku setan wis ngerti, selain setan ku setan ngerti. Jenengan selain ya apa dadi rusak maneh saged. Mangane selalu ayo minta nang Gusti Allah, akeh donga nang Gusti Allah. Soal nopo tiang niku nek lampahi maksiat rata-rata punya efek nang awake dhewe. Nanti kula sampeyaken terhadap pertemuan yang keberapa nggih. Orang niku nek ngarai senengane ngamukan, mecucuan, emosian, biasane seringkali kena penyakit darah tinggi. Nggih. Kula boten nyinggung boten paham dina penyakit napa. Pokoknya ini penyakit darah tinggi, ayo ngeroso berarti aku salah, sering emosi, sering ngamuan, delok anak gak cocok kudu, kamu ojo, delok mantu ini mantu kok turang turut kok ya, rumah apa, ojo ngamuk, Bu Ita dan Pak Ari, ojo ngamuk, babano, di delok aja, sisi layo, isi dewe, musing isi si delok, musing dewe, delok, gak cocok kok ya, ngomong serana si Dina Muhammad. Maka ayolah kita menjadi orang yang baik. Enten mali yang niku kencing mali. Biasane ngene iku delok wong iku salah terus awake dhewe sing bener. Iku biasane kira kencing manis terus si ustaz dan sebagainya dikoreksi diri. Iya. Kayak pengalaman gitu. Maksudnya pengalaman dari orang lain. Jadi orang yang kencing manis pernah-pernah ngaten. Asine makane penyakitku asine muncul sapa awake makanan hanya sekian persen paling 10-20% rata-rata pikirane dhewe awake dhewe makane jenengan saged tambani awake dhewe jane ya dumur gak ketok penting jane tapi ya penting nggih dawane butuh penting cuma asine awake dhewe obat yang luar biasa sapa awake percaya gak percaya memang seperti itu pun. Maka ayo istiqomah ibadah pagi, siang, sore. Nanti kalau sampai akan cerita nih Pak Roh yang di Lumajang, Semeru, Sabun ya, Sabun kan? Maka rumahnya yang tidak kena, Sabun ya, Sabun. Di WA juga ada. Beliau ternyata diselamatkan Gusti Allah dan itu tampakkan oleh Allah SWT. Ini loh. Nek pancene ahli ibadah iku selamat dunia akhirat. Nggih. Padahal kanca kanan kline mobil tenggelam. Nggih. Tapi ternyata rumahnya Pak Roh aman. Kenapa? Karena ternyata Pak Roh aktif salat 5 waktu berjamaah. Informasinya di masjid. Nggih, itu. Jadi penting sekali. Yang kedua, ternyata Pak Roh niku ahli sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah iso nolak bala. Jadi jenengan nek pengin tertolak bala ahli sedekah. Nang sinten mawon? Tur nek saged kula pesen malih, jenengan nek gak ada mobil, gak ada sepeda, paringi yatra receh. Mbok 1000, 2000. Gunane apa Ustaz? Be enten tiyang parkir sing markirno mobil sepeda ibadah jenengan. Pun jadi istirahat iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. As-sodaqotu tafa'ul bala. Sodaqo iso nilok nolak bala. Untuk malik Dawu mardokum bisodaqo. Obatilah penyakitmu dengan sodaqo.
Ini kan jenabi sing jauh, pasti benernya dan tidak mungkin salah. Nanti kasih imut ya, buat cerita akan sendiri. Lalu saya bilang tahu. Jadi ada seorang perempuan dari Riyadh, itu diambil punya penyakit kanker darah. Difonis tidak mungkin bisa sembuh. Ternyata mencari apa nih pembantu saking Indonesia. Namine TKW. Berangkat ke mereka. Oh, luar biasa. Tibae TKW ini membuat sandiwara. Mlebet tenggere kamar mandi suwe gak metu. Metu. Tas eling? Alhamdulillah seiling. Tidak mulang gak kaget. Akhirnya piyambake disanjangi kali sing bagian itu. Lah opo kok suwe ngono? Oh, karena ngene-ngene. Akhirnya piyambake diparingi yatra. Dikengken pangsul soalnya piyambake gak ada anak ditinggal sehingga asine kondisine terasa sani ini pun ngangsemi gitu. Sehingga ini buatan didalakan sakit. Akhirnya piyambake diparingi yatra ingin pangsul kontraknya 22 tahun dipenuhi jangkep. Takdir Gusti Allah ternyata perempuan yang dari Riyadh ini punya penyakit kanker darah disembuhkan kalian Gusti Allah. Sampai sing namine dokter geleng-geleng obate apa sampean kok sampai iso sembuh. Dijawab dawu mardhukum bisadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak hanya nolak bala tapi iso dadekno penyakit disembuhan kali Gusti Allah. Makanya aku tadi jenengan kata kolesterol asam aurat. Kok suwe tak mari-mari. Gawe sedako. Ustaz, kula pun sedako sampai entek. Insyaallah mboten. Insyaallah mboten. Mesti cek kurang akeh. Nek kok penyakit tak mari? Termasuk cucu pengen lancar, di saat ini sedako bacaan terus muncul bacaan sehingga besok insya Allah pernikahannya Mas Yuka dan Pak Fatma lancar, sukses, barokah, Allahumma amin. Bon. Yang terakhir dari Pak Roh ini ternyata punya rutinitas baca Al-Qur'an. Bon. Iso ka iso dengan kudu berusaha baca Al-Qur'an insya Allah. Buronglah dengan teman-teman yang lainnya sudah membimbing panjenengan semuanya. Ada tim khusus atau ada kegiatan khusus, khusus pengajian khusus. Ya apa cara mojo al manfaatkan itu. Ege sangune ma BBE waya mojo Quran. Kok ditakdir ya Gusti Allah mati berarti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Senajan mojo ni grotal grotal radul ije ilim ya gak angsal ganjaran ini kali grotal siji gradul loruh yang tak jadi dengan aman pun tingkatkan ibadah. Yang ketiga ada masa depan pemanten berdua nanti kalau sudah menikah ada masa depan. Masa depan tata betulan yo apa cara membimbing keluarga yang baik sakinah mawaddah warahmah. Jenengan Mas Yoga kudu sering nyontoh kanan kiri ini wong sing sukses dalam membina rumah tangga. Insya Allah tidak ada orang yang sukses membina rumah tangga. Tapi proses untuk mencari sukses insya Allah ada. Soalnya ini sampai menikah sukses itu menikah yang sampai di bawah mati. Itu sukses. Sampai di bawah mati kok tidak ada masalah. Ada masalah ya didik-didik ya berarti sukses tenangan berarti sukses sampai di bawah mati. Sampai kalian pula punya soyo carane untuk melihat sukses husnul khotimah atau husnul khotimah dilihat akhir penghujung kita. Nek pancene husnul khotimah berarti sukses hidupnya. Tapi nek husnul khotimah berarti kurang sukses. Tapi insya Allah panjenengan yang hadir saat ini adalah semuanya saya amat yakin semuanya husnul khotimah. Bertekad memiliki rencana kehidupan yang berubah lebih baik. Niatul mukminin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin adalah lebih utama daripada amal perbuatannya. Tapi dengan niat toh, guna niat. Jadi dasarnya niat toh. Iya, tapi niat kalau kemudian direwangi, dibarengi dengan amal, oh tambah luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Maka perbanyak doa untuk kebaikan dunia sampai akhirat. Masih ingat? Ad-du'a yughayyiru. Apa? Ad-du'a yughayyiru. Alisan, pada sebelumnya tak ungkap lho. Ad-du'a yughayyiru takdir. Dungo iso merubah takdir. Jadi dengan semakin banyak dungo, insya Allah dirubah takdir itu si Allah. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan yang besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kita tidak tahu mati di mana, meninggal di mana. Kita sawangane wis ngapling tempat. Kula pokoke nek mati kudune ni. Sekali kula sampeaken nek panjenengan mangke meninggal dunia, wafat, ojo sampe ngrewoti gawe masalah sing urip. Kanthi nggih wasiat. Pokoke aku nek mati dikubur nang Nganjuk, dikubur nang Madiun sakno sing urip. Nggih, yo nek pas ana dhuwit. Nek ora dhuwit, ambulan saiki yo lah. Barang, walaupun orang bulan yang nyar-nyar wakil ini kan ambulan kan kuat tadi gara-gara baru kayak corona. Tapi senajengnya tetap larang. Ojo sampai ngil-ngil sih. Sudahlah, jenengan mangke meninggal dimanapun wis dikubur nang kono. Enak, toh meninggal dimanapun yo podo. Wis gak iso pokoke aku kudu mati jejerno karo bojoku. Nih, masalahnya bukan masalah jejer nek jak jejer. Nek pancene panjenengan iku ganti amal ibadah, masa jejer gak mungkin iso ketemu. Tapi jenengan senajan dikubur nang diae, nek padha apike insya Allah bakal ketemu. Dong nggih? Paham nggih? Mun angel-angel, mun ngel-ngel wong sing. Pokoke jenengan dadi wong apik insya Allah ditata Gusti Allah dados yang sami. Masa depan sebelum mati dan sesudah mati, itulah masa depan kita. Sebelum mati kaya apa, mari mati kaya apa. Masa depan dunia dan masa depan akhirat, rumah yang akan ditinggali selamanya yaitu surga, dan rumah yang akan ditinggal selamanya adalah dunia. Rumah ini akan kita tinggal. Makanya wong Jawa terose tiang niku kados mampir mubing. Nek usia sekitar 65 tahun, ini boleh dihitung-hitung itu hanya sekitar 1.5 jam akhirat urip awake dhewe. Nek dihitung-hitung urusan akhirat. Soalnya apa? 1 tahun di apa niki? Di apa? 1 hari, ya 1 hari di akhirat. Niku sami kali 1000 tahun di dunia. Cepat sekali. Makanya urip itu cepat. Jadi nanti saat ini mungkin ngerasa akan lanjut. Kau aku kepingi dan tiada cile. Saya kiki baik, kuis bibi are. Cile. Kau yang kepingi. Kalau kau apa ingatan? Kau yang aku kepingi je cile. Tiba saya kilo anakku segode. Segode kak rasa. Ini kau yang namanya dunia. Makanya dunia kau yang mampir. Mungkin cukup, ujung-ujung aku istuwe itu, akhirnya aku ting cerpot ngini ini mangan opo ya gak wena mangan didik ngunggane kagian apa ini kagian kacang jerene koles asam urat dan macam-macam padahal di C6 ku mangan sembarang enak sembarang karir melebu barang sing tuwe mikir-mikir makanya enten tiang ini enten tiang itu rizki apa namanya apa harta besar atau uang banyak tapi rezeki kecil. Enten oti yang niku rezeki kecil ternyata hartanya ya kecil. Kok ngata bisa lungi? Enten tiang niku nggak ada sembarang kali. Panganan ini enak-enak. Tapi berhubung piambae wis difonis kali dokter punya penyakit A B C D E F G. Akhirnya piambae makemnya kudu dijogo. Dhisik duwe pingin apa-apa gak keturutan. Barang saiki duwe sembarang kate mangan apa-apa angel
Amin. Jadi enten tiyang iku sawangane duwe akeh tapi rezekine kecil. Nek kono panjenengan iki rata-rata duwe ya gak pada akeh. Tapi rezekine besar, soalnya mangan sembarang melbu. Aku ngono, tapi iso yo sugih yo. Sembarang melbu malah bagus. Tapi rata-rata kadang gak ngono. Ngapunten nih, tiyang ngapunten tiyang enten sendiri jalan, tiyang gendeng niku luar biasa, mangan sembarang kalian melebu masuk turun di gun merem aja pulau pada disoyo turun keretaan no, jalan menemis meriam masuk inilah rezeki yang ngatur itu Gusti on lakukan kebaikan dari segala aspek kehidupan demi kehidupan yang terbaik. Jangan puas menjadi orang yang soleh tapi harus meningkat menjadi orang yang muslim. Kalau orang yang soleh biasanya berbuat baik untuk awak dewe. Tapi nek muslim itu berbuat baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Bagaimana caranya? Ngaji seperti ini. Ini tidak hanya solehah tapi juga menjadi muslihah. Nggih, solehah tur muslihah. Solehah iku tenang-tenang dadi wong sing apik. Mungguhe Gusti Allah, muslihah senengane dandani wong liya. Ngaji. Walaupun memang kula yang bagian ngomong, tapi kan kalau ndak ada sponsor dikumpul ngaten, maka ndak mungkin ketemu. Maka ayolah selalu jadi orang itu bersyukur kepada siapapun yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Allahumma. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Hud ayat 117. Maka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT adalah orang-orang yang selalu jadi wong apik. Kapan hari tenggene Palu ada rumah sak RT, sak RW niku aman dari apa namanya gempa bumi, aman dari longsor. Itu ternyata sak RT, sak RW itu senengane Siti Gosahan, senengane pengajian, senengane tahlilan. Maka ternyata diselamatkan kalian Gusti Allah. Dan kalau panjenengan wis aras-arasen kumpul-kumpul kados ngaten, hati-hati. Yo gak ngedeni. Yeah. Tapi hati-hati. Kuatir Gusti Allah gak pate om seneng akhirnya dikeimu siapa panjenengan anami selamat tuh Gusti Allah niki semuanya kan atas pertolongan Gusti Allah. Maka ayo bersyukur, caranya bersyukur ibadah salah satunya ngaji. Nah itu understand mantap yes. Kita titik ingin sukses dunia akhirat maka kita harus kerja sama. Panjenengan ngaji seperti ini dalam kerjasama tidak mungkin bisa berjalan yang namanya pengajian. Kerja keras hasilnya hanya pas, pas toh boleh bahagia mau pas toh. Tapi ya rezeki ini dapat terakhir. Enten malah kerja cerdas, dokter mau nyuntik toh duit. Oke, tapi ya apa jenis sekolah ya lah. Ngetok no kenceng batu waktu cilik, ngono malah gajinya lumayan jutaan. Kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Ya kudu karo kiai. Kiai kudu mulai oleh amplop piro to? Lumayan. Tapi ajaran tinggal di pulau gue mikir amplop ya. Kadang tinggal di pulau gue pengen dongak no anu ibu pulau atau bapak pulau terus itu mau terus tinggal di pulau. Tini dengan amplop ibu buatan ibu kalau buatan mikir. Sebenarnya kalau pikir ibu di sini. Badan bilang, bilang badan. Pokoknya dengan jamaah pengajian ini pulau ini enak-enakan. Pokoknya jaringan gelem tenggali pulau jalur dulu, insya Allah. Bahkan mereka makin pulau kali unjuran, insya Allah mungkin waras. Nih jenengan waras, yo alhamdulillah. Dini gak waras, yo wayai takdir Gusti. Bukan gara-gara pulau. Oh, kok cuma lu ustaz gak mustajab lagi. Masya dokter itu nih anjirin nyuntik gak pas, yo gak waras. Dokter masya dokter kali saat ikut doa. Nih jenengan kira-kira pas
cedekinan Gusti Allah mantep ya insya Allah waras. Tapi ini jenengan gak pati mantep yo gak waras. Tur nek gak waras sangka penyakit berarti Gusti Allah ngiman kula panjenengan sedaya mungkin dosane ijek. Nah cara disepuro Gusti Allah maka kudu penyakiti gak mari. Mari cek jenengan istighfar sesuwo tadi kok awak tim cerpo. Durung lumah gak enak, mangan gak enak. Itu akhirnya nek panjenengan ikhlas dosane disepuro Gusti Allah. Bolak-balik maning opo wae yang kita laksanakan kita terima, ayo diterima kelawan guya. Ojo sampai mencucu. Tiang niku nek mencucu cepet tuwa, nek cepet tuwa akhirnya cepet kompak. Om Sulawesi Muhammad. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan tulisan yang paling bawah itu, hidup pengen berkah adalah tandanya tenang di hati. Nek panjenengan urip kok tenang hatinya berarti barokah. Tidak hanya itu, uripe cukup, cukup dalam hidup. Rizki, rizkinya yang cukup. Tur tidak mengganggu dalam pikiran. Pikirannya gak terganggu. Makanya sekarang itu enten penelitian tidak hanya positive thinking, tapi ternyata ada positive feeling. Yeah. Positive thinking itu pemikirannya yang selalu positif. Nih positive feeling itu perasaan. Apapun yang terjadi selalu disikapi dengan positif. Kuapeh mesti apik. Senajan mungkin panjenengan ngerosone gak enak, tapi dibalik no dengan kacamata iman, kuwabe ternyata dadi apik. Balik maneh kula imutaken jenengan sedaya, gak ono kok sing iso nglarani awake dhewe. Ndak ada. Sinten sing saged nglarani dhewe? Ndak bisa. Tanpa ada kehendak irodai Gusti Allah. Nek enten tiyang ngapunten nggih, kok enten tiyang nyantet panjenengan, kok kenek? Berarti sing ngenek niku asine nggih Gusti Allah. Mangkane tiyang niku nek menyikapi urip aja sampai kaya apa niki? Asu sing dilempar watu. Asu niku nek dilempar watu, niku sing dideleki bukan wonge tapi watune. Nek iso iku terus kitab Al-Hikam atau kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari mengarah Hikam. Itu beliau menyampaikan nek iso tiyang niku kados nek sumpama jaler dilempar watu kados tiyang estri sing uwayu, nek wong wedok dilempar watu karo wong lanang sing ganteng. Sing dideleki gak watune, sing dideleki sing lempar. Panjenengan ngingaten, kok dicoba kalih Gusti Allah apapun juga, ayo panjenengan ojo deleki masalahi tapi dele ono Gusti Allah. Paham dong? Understand? Paham. Yes. Alhamdulillah. Mugi-mugi paham dan mugi-mugi dados apa niki ilmu ingkang barokah. Ilmu ingkang manfaat lan mugi-mugi kejadian napa mawon ayo disikapi dengan perasaan dan pikiran yang positif insya Allah. Semuanya atas pertolongan yang Gusti Allah. Maka balik mana? Ayo ngakeh-ngakeh no dungo. Addu'a yughayyiru takdir, dungo ikso merubah takdir. Mohon sungguh ala Sayyidina Muhammad. Bik menami intention ditanggap-tanggap. Monggo. Atau yang mau mantan Mas Yoga berkali tanya. Bagaimana Ustaz, bagaimana menjadi doanya ulo tanya doanya memperoleh anak laki dan perempuan. Wah itu doa cuma itu mana ya siapa Mas Yu apa ya tuh tadi dengan betul ya gimana ini Mas nek pengen dia anak apa jenenge pas kumpul ini tuh kan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Langsung sampe di anak muana nek senengane. Kurang kleru, dungone ngene. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allah.
Berarti duwe anak mari ngono ngantuk anturuan. Salah, Duh. Ya insyaallah wis hafal, wis hafal. Nek jenengan gak hafal, takokno ibu-ibu iki, Mas. Iki rata-rata wis pengalaman kabeh. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah dari godaan setan ketika saya berkumpul dengan suami istri. Insyaallah njogo Gusti Allah. Minimal, Mas, maca bismillah. Itu minimal. Tapi ini iso aja ndelok seminimal. Ndelok semaksimal. Dadi ngene, Mas, sadurunge, Mas. Ayo, Dik. Mbak apa Fatma, Dik, sadurunge garap PR, Dik. Diwoco tips cara berkumpul suami istri. Kakak ngarep cilik, arep cilik cuk ngene ya tidak paham. Cara berkumpul suami istri. Siji, kudu wudu. Jadi belum paham. Kudu wudu. Yang kedua, kudu maca donga. Yang ketiga, kudu maca Yasin. Suwe kamar mandi. Yang keempat, maca tahlil. Slice. Repot. Pengen anak soleh-soleha itu kudu direwangi so. Soro aja langsung ngono ae. Kalau saya langsung ya akhirnya dadine anak ya rada angel tutu rane. Makane kok ana anak tuturane kok angel ayo kok resek. Wah iki kaya gawe langsung tudu. Langsung ngene jangan maca bismillah. Lho Ustaz, padahal kumpul itu kan batal. Kenapa kok kate wudu? Lho, wudu iku cekak diganggu setan. Senajan memang kumpul itu batal, tapi nek diawali dengan wudu, insyaallah setan gak melok dadi rewang tenggene acarane suami istrine. Jadi nek pengen gak diganggu, gak direwangi investasi setan, temriku, maka ojo lali do insyaallah. Tapi kesuwen Mas, kalau kate ngono delok Google kesuwen. Omane sinyale. Betul. Kasih dote ngopo sinyale cek muter ece. Loading e kasih dote meneh mana? Meneh iki bae wifi-ne mati. Apa? Wis kenso to ya pinter ya sekenso. Di screenshot ya, jaman tadi sebanyak deh. Di screenshot tiba Eko nangan moro tuo. Duit itu ngapa tak kawin nih wae. Moro tuo mbak mantu tiba Eko dobing ini. Mari ngore bisa balapan mending dia anak bareng. Nih sama cek piro cek alhamdulillah lagi oleh anak bapakmu bisa tuh. Bisa tuh kasar. Lagi asuh terus deh kamari-mari cita tuh. Bun, ada yang tanyakan beragam. Insya Allah pun paham. Memang masalah pernikahan itu mesti kuyur. Kuyurnya pun kemekel bu. Gue ngompol. Bu, ada yang tanyakan? Kayaknya tidak ada. Soalnya request sih, mun suwe-suwe Ustaz, mun ya selat dalu. Nek mari asar, menunggu udah. Mari maghrib, insya Allah aman. Nek mari isa, khawatir selat. Nah ini karena sudah melangkah isa, khawatir tambah dan Mas juga perlu persiapan stamina. Ngene awak di kesuwen sama ya, perlu stamina. Harus sekarang dikumpulkan. Minum sembarang kali Mas. Ngene cek kuat berapa ronde. Bon, aja terus no, gak mari-mari. Bon, tambahin bau lu menang. Tambahin. Bon, ya insya Allah besok ada tambahan khusus Mas. Pokoknya siap-siap. Dene mrene jak guyon mana yang mbok mana. Pun yang terakhir monggo saran-saran donga kirim doa untuk keluarga besar Bapak Arif dan Ibu Eva, untuk almarhum Bapak Juwari, almarhum Bapak Jalali, almarhumah Ibu Asia Prapti Ningsih, dan almarhum Suharyono Sentosa. Ila hadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jami'i al-anbiya wal mursalin syuhada wa rabbil hafizin syaa Allah wa qadir jalla radhiyallahu an wa jami'i al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wa khususan almarhum Bapak Juwari, khusus almarhum Bapak Jalali, khusus almarhumah Ibu Asia Prapti, khusus almarhum
Bapak Suharyono Sentosa. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afaluhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa fillana wa lahum. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبتوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين
irhamna ya arhamar rahimin, irhamna astaghfirullah al-adim, astaghfirullah al-adim, astaghfirullah al-adim, astaghfirullah al-adim, astaghfirullah al-adim, astaghfirullah al-adim, astaghfirullah أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم، الضيق فلمنه، لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، لا إله إلا الله، محمد نبي الله، لا إله إلا الله، محمد النبي الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله عدد ما خلق الله، يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Shay'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ashabi al-huquq wajibat 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-aqiyai minhum al-amma. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi anfalhum. Allahumma anzil rahmata wal mawfirata wa ni'mata wa syafa'ata ala ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususun almarhum Bapak Juwari, khususun almarhum Bapak Jalani, khususun almarhumah Ibu Asia Prakti Ningsih, khususun almarhum Bapak Suryono Sentosa. Irfa' lahum darajat wa da'if lahum al-hasan wa kafir amin sayyad wa adakhirna al-jannata ma'abawna hadiya ayyatu nafsu al-mutma'inna irja'i ila rabbiki radiyata marudiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ajal qabrahum rabbatan min riyadir jinan wa latajal qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina qurrata a'yun waj'alna lil المتكين إماما واجعل المتكين إماما واجعل المتكين إماما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم يسر لنا يا رب أمورنا أمور الدنيا الآخرة وحسن مقاصدنا يا الله وقضي حوائجنا يا الله, خصوصا من حضر في هذا المجلس وخصوصا صاحب الحاجة بابا Arif Santoso dan Ibu Eva sekeluarga, khususnya Mbak Mas Yoga dan Mbak Fatma yang insya Allah besok akan melaksanakan akdun nikah. Moga-moga lancar, sukses, barokah, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, barokah, diberikan generasi penerus yang soleh dan soleha, dan moga-moga apapun yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi penerus kita semuanya soleh dan soleha, dan moga-moga pengajian Al-Hidayah ini moga-moga bisa berjalan, dirutinkan, diistiqomahkan sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Cintailah ya Rabb pertemuan di antara kami, sayangilah perpisahan di antara kami. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta Nabiullah Adam wa ibunda Siti wa bunda Siti Hawa, wa kama alafta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga-moga bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya Sohibul Haja, Bapak Arif dan Ibu Iva, dan umumnya panjenengan semuanya. Barangkali ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Silakan kita bersama-sama menikmati hidangan. Namun sebelum menikmati hidangan, mari kita tutup acara kita kali ini dengan baca kafaratul majlis. Nanti juga akan tutup lagi sama Ibu Romla, tapi kali ini untuk mengakhiri ngaji kita baca doa kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.